Kenapa fan artis kita semua macam power? Semua berbakat-bakat. Saya cemburu lah dengan skill set yang mereka ada ni ya, Kak Q. Hai semua. Selamat datang ke Mostaria. Roll intro. Bersama lagi dengan kami, Abang Harafi dan Kak Q. Ha, kami ada jumpa banyak fan art Mika Mato dekat social media platform. Ha, jadi hari ni kami berdua nak react kepada beberapa fan art yang kami dah kumpul. Dan tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan dengan reaction yang pertama. Ini cantik je yang ni. Sekejap, kita zoom sikit. Banyak sangat detail ni. Ini adalah artwork Mika Mato tengah berlawan dengan Bad Robot, tapi tak tahu position nama dia apa. Saya tak tahu. Ini robot rekaan artis ini sendiri ya. Gas. Gas underscore 23. Dia punya stroke mantap. Ekspresi muka Amato waktu berlawan tu. Dia memang handsome. Handsome dan terhibur. Terusnya. Dari yang ni Mika Mato yang dah dewasa. Dah dewasa. Daripada artis FR underscore Hans. Hans. Farhan lah kot. Cantik. Ini apa fans gelarkan Dead Mato. Dead Mato. Dia famous dengan nama Panggilan Dead Mato. Gelaran Dead Mato. Nampak muka dia siap ada parut semua lagi. Nampak memang dewasa detail lah. Tapi ni nice lah dia punya. Nampak make up pun serius lah. Ha, betul. Saya suka post dia tu memang cool lah. Dia nampak. Cuba buat skip post dia. Dia macam ah, betul ke? So, baik kita tengok artwork yang seterusnya dari Shopee. Jadi dia cute, boleh buat profile picture. Yang ni artwork daripada C underscore Piting. Yang ni lain sikit daripada artwork tadi sebab dia macam chibi. Dia colour dia nampak ceria lah, ceria. Mata dia bulat, rasa macam nak boleh simpan dalam poket. Okay, next. Dan seterusnya. Ini ada nampak kat kita. Dan ini daripada nampak, eh? Ada nampak. Yang ni saya tak perasan. Oh, yang ni ada perasan. Tapi ada perasan, eh? Oh, yang ni dia unik sikit sebab dia macam tak ada outline, dia macam warna je. Tapi betul dah lah, dia tak tapi ada. Dia jadi make up matu. Ha. Betul matu bulat juga. Ya, ni macam fine art sikit. Ha. Fine art betul. Okay, next. Next. Ini hujung ni. Yang ni muka mata macam rasa nak cubit dia. Tapi yang dia buat ni memang comel. Ada Amato dengan makeup bot. Artis ni memang kita di Mosta sangat familiar lah. Ni daripada artis yang bernama Parva Ilas. Kita memang selalu nampak. Jadi kita di Mosta ni sentiasa memerhatikan semua fan art yang anda submit. Mantap-mantap. Baik, seterusnya. Kenapa fan artis kita semua macam power? Semua berbakat-bakat. Saya cemburu lah dengan skill set yang mereka ada ni ya, Kak Kyo. Betul. Ini daripada Mizuni. Gambar Amato macam ini. Cabak dekat belakang pun dia macam gitu. Dia ada kaca pecah-pecah sikit. Ini dia macam baru lepas langgar tingkap ke kaca. Dia tak nampak pintu tu. Tapi still sempoi dia boleh kuat lah orang ni. Ini menarik lah dia punya pencahayaan tu macam glowing. Dia dramatik. Dia dramatik betul. Baik, seterusnya. Oh, okey jap. Ini fasa Amato membesar. Ya. Dia macam daripada Amato dia kecil, lepas tu remaja. Mungkin dah masuk college. Masuk kolej pakai tie gitu. Dah ada duit ke? Dan ini dah dia dah pakai cincin waktu tu. Tangan siapa agak-agak? Dah kahwin. Ha, mesti. Kali ni Mostar pula berteki-teki. Tangan siapa agak-agak? Tangan siapa agak-agaknya? Tangan siapa? Pada panel yang terakhir itu. Tapi kenapa dia nangis? Gambar ni dia ada emosi ah. Ini daripada Justa underscore Shad. Saya kalau bab-bab yang ada emosi ni tersentuh sikit. Thank you. Dia berjaya buatkan hati Abang Hanafi tersentuh. Faham gitu. So, seterusnya. Lawa lah ni. Ini pun tak ini ada. Daripada high underscore Mukri. Penuh dengan ekspresi ya. Ekspresi muka kalau kita tengok. Ha. Ekspresi muka Amato ni. Macam ni. Dia ceria sekejap. Makeup bot dia macam semut sikit. Dia ada background lagi lah. Tu yang power tu. Background dia pun cantik. Dia ada effort lah. Punya ni lah. Effort. Menarik. Dan seterusnya. Okay, Abang Rafiq kan nak tahu Sarah Hayu ni
saya antara peminat awak dia. Yeah. Personally lah, sebab bila lalu dekat Twitter tu awak dia semua macam weh, nice nya. Saya rahayu pun kalau tak silap, saya lah memang selalu buat artwork fan art untuk Boboiboy, untuk Mika Mato. Tapi cuman memang cantik. Saya suka dia punya style, dia punya hidung tu dia, macam apa panggil? Signature dia lah. Signature bagi saya rahayu ni lah. Ya, dia punya warna semua memang betul, cantik. Dia suka ada background. Ni ceria lah, ceria lah kalau kita ada banyak warna-warna kat belakang tu. Extra effort lah, dia, dia buat texture, dia buat colour, penuh colour. Lepas tu dia punya action memang nice. So saya memang right, jadi seterusnya, bulatnya makeup board. Dia tutup telinga dia. Jadi dia buka telinga dia tu, bila dia tutup telinga macam kita lupa pula yang apa, oh sekarang ni saya bentuk bola. So bila tutup telinga nampak obvious macam bola lah. Okay. Ini jadi, daripada Puyo underscore X underscore art. Biasa menarik. Tapi comel lah, comel lah. Tengah imagine macam mana. Haa, dah habis dah untuk episod kali ni. Jadi kalau korang nak kita orang react kepada fan art yang korang buat, jangan lupa untuk upload di social media dan hashtag MonsterReact. So, jumpa anda pada episod akan datang. Bye-bye.